Salam budaya, salam sejahtera, rayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan kandangan teman vlog, channel Bolo Dewe. Channel arek ke diri raya. Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber semua, tidak lupa saya ucapkan salam pangan jali umat, Om Swastiastu. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview bagaimana situs Patirtaan Jolotundo yang berada di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Trawas, yang berada tepat di bawah kaki Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra. Gunung yang menyimpan sejuta sejarah dan peristiwa di masa lalu, di mana gunung ini menjadi tempat yang sakral, tempat yang sangat disucikan di era Metang Empu Sindok sampai Majapahit. Bagaimana kondisi dari Patirtaan Jolotundo ini, ikuti terus perjalanan saya di kandangan teman vlog. Oke lor, kita sudah mendekati area dari situs Patirtaan Jolotundo. Bisa kita lihat di sini adalah Gunung Penanggungan itu di sisi kiri kita. Kita tambah orang aku belajar. Kondisi di Patirtaan Jolotundo cukup ramai, banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah yang menikmati Patirtaan Jolotundo ini.
bagian-bagian reruntuhan dari patirtaan ini ya, Lur. Dan di kanan kiri dari patetan ini masih cukup. Ya sing gale sing gane wong iku lho. Salin di kono. Hutan yang masih sangat alami ya, Lur. Iya. Yeah. Iya. Garwami. Kayak gini yang sak mono. Banyak sekali gazebo-gazebo. Shelter-shelter yang menjadi tempat bernaung ya, Lur, di sini. Oke, Lur, kita persiapan sembahyang di Patirtaan Jolotundo ini dan kita ditemani oleh Pak Mangku Jamal Murjianto. Ini beliaunya. Dan kita mau bersembahyang dulu memberi penghormatan dan memberi penghormatan dan atur bekti kepada leluhur yang ada di Patirtaan Jolotundo ini, di mana di tempat ini adalah bukti peradaban masa lalu yang sangat luar biasa dan bisa dinikmati sampai hari ini. Dan nanti kita lanjut di Pura Kawitan yang berada di Pendopo Agung Trowulan Mojokerto.